Wait, apa jangan-jangan Putri pergi gara-gara aku ya? Dia ngikutin aku gitu. Kemarin kan aku sempat pergi ninggalin rumah juga. Jadi maksudnya dia pergi ngilang untuk ngangin diri kayak lo kemarin? Kita harus kasih mereka kesempatan lah. Pokoknya di sini intinya gue menjauh untuk melihat masalah lebih dekat. Apa aku harus pergi untuk nenangin diri aku kayak Mel? Mungkin kalau aku pergi, aku bisa lupa sejenak soal semua masalahku dan sakit aku. Ini Putri kenapa gak jawab-jawab telepon dari saya ya? Apa mungkin Putri udah tidur? Tapi gak mungkin. Biasanya jam segini saya kan teleponan sama Putri. Masih gak diangkat juga. Apa Putri baik-baik aja ya? Apa perlu saya samperin Putri ke rumah? Saya nggak akan tenang sebelum tahu kalau Putri baik-baik aja. Saya samperin ke rumahnya aja deh. Oma. Oma harus bicara sama kamu, Pangeran. Jangan sekarang, Oma. Saya harus ke rumah Putri. Putri baru aja tahu soal penyakitnya dan saya pikir dia lagi shock. Saya harus nemenin dia, Oma. Maaf. Pangeran, tunggu. Pangeran. Kalau sudah urusan Putri, nggak bisa ditahan. Mel, Ibu, Bapak, aku pamit pergi ya.
Ya, makasih ya, Bi. Iya, sama-sama. Om? Ya, Pangeran? Om, maaf kalau saya datang malam-malam, Om. Tapi saya boleh nggak ngecek Putri sebentar aja? Saya dari depan kamarnya kok. Kalau saya lihat Putri baik-baik aja, saya langsung pulang. Putri ada di kamarnya kok. Nggak apa-apa, silakan. Saya periksa ya, Om. Sayang, sayang kamu nggak apa-apa kan? Putri buka pintunya sayang. Sayang, dari tadi saya telepon kok kamu nggak ngangkat? Kosong. Kamu nggak ada di kamar ya Pangeran ya? Putri nggak ada di kamar ya? Nggak, tadi bilang sama Om mau istirahat. Putri. Coba saya telepon ya Om. Ya. Nggak aktif juga, Om. Putri. Terus Putri kemana ya, Pangeran? Ya, saya nggak tahu, Om. Nih? Putri kemana, Pi? Ani? Kalian berdua dari tadi nyariin Putri. Bukannya dari tadi dia di kamarnya ya? Kamu kan udah pulang ya? Iya, sebenarnya aku udah pulang dari tadi sih, Dad. Tapi aku gak enak aja masuk ke kamar Daddy. Takutnya kan ganggu ibu lagi istirahat. It's okay. Daddy senang kamu udah di rumah lagi. Tapi sekarang Daddy bingung Putri ini kemana. Daddy udah cari seluruh rumah. Mel, Putri gak ada bilang ke lo gitu hari ini dia mau ketemuan atau janjian sama siapa? Ya, gak ada sih. Tapi tadi gue sempet ngobrol-ngobrol sama dia. Ya emang sih, Putri kelihatan sedih banget. Sebenarnya ada masalah apa sama Putri? Kenapa Putri pergi? Lihat ini deh. Ibu, Bapak, dan Mel tersayang. Maaf, aku pergi tanpa pamit. Dad? Aku cuma butuh waktu sendiri untuk menenangkan diri dari masalah yang aku alami. Selama aku pergi, aku titip jagain ibu ya. Wait, apa jangan-jangan Putri pergi gara-gara aku ya? Dia ngikutin aku gitu. Kemarin kan aku sempat pergi ninggalin rumah juga. Jadi maksudnya dia pergi ngilang untuk ngangin diri kayak lo kemarin? Iya, mungkin kayak gitu sih Pangeran. Soalnya tadi kita sempat cerita-cerita soal kepergian gue. Dan Putri juga udah sempat ceritain soal penyakitnya ke gue. Jadi Putri udah tahu sakitnya apa, Pi. Kasihan Putri. Pasti saat ini Putri tuh sedih banget karena dia tahu sakit apa. Kamu kemana sih, sayang? Kamu gak bermaksud buat ninggalin saya, kan? Saya gak mungkin bisa hidup tanpa kamu. Wait, kayaknya aku tahu deh Putri kemana. Kemana, Mel? Aku yakin banget pasti sekarang dia lagi otw ke bandara. Lagi siap-siap ke suatu tempat.
saya pamit dulu ya om. Bu. Mimi khawatir sama Putri, Mi. Apalagi kan Putri lagi sakit. Bu, ibu tenang aja ya. Pasti Putri baik-baik aja kok. She's stronger than me. Harusnya kamu gak perlu sampai ngelakuin ini semua, sayang. Kita kan udah janji, kalau apapun masalah yang ada di depan kita, kita akan lewatin sama-sama. Tapi sekarang kenapa kamu malah pergi kayak gini?